normal. Jalur ke speaker normal. Cek tegangan input ke IC audio, harus ada 5 volt. Setting ke 10 DCP. Harus keadaan hidup. Harus ada 5 volt. Naiknya hanya sedikit. Malah gak naik. Berarti input 5 volt ke IC audio putus. Kita suntik tegangan 5 volt. Cari di jalur lain. Ada jalur 5 volt dari IC display. Dari sini. Ini. Naik. Itu 5 volt. IC audio. Memerlukan
hambatan atau daya 5 volt. Yang ini harus ada 5 volt, tapi ini enggak ada. Suntik, kita suntik atau jumper dari jalur yang ini. Karena yang ini nilainya 5 volt. Jumper ke sini. Thank you.
Alhamdulillah. Jadi misalkan ada HP selain selain Oppo A37, misalkan Xiaomi, suara bisu. Cek dulu speaker. Kalau misalkan speaker bagus, masih belum muncul suara, cek jalur ke IC audio. Kalau misalkan jalur aman, terus cek jalur tegangan 5 volt, karena IC audio memerlukan tegangan 5 volt. Kalau misalkan nggak kecek, udah diganti IC audio, terus udah diganti IC power, masih tetap, berarti yang 5 volt itu hilang atau putus jalur. Terus caranya kita jumper atau suntik tegangan. Tegangannya dari jalur mana aja, yang penting mengeluarkan 5 volt. Nah, di sini 5 volt. Karena ini 5 volt, kita suntik atau jumper ke jalur 5 volt ke IC audio. Kalau masalah jalur bisa dicek di skema. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan mau cek, kalau misalkan nggak muncul suara, terus kita cek pakai headset. Kalau misalkan pakai headset suara bagus, berarti IC power aman. Kalau misalkan pakai headset suara kresek suara kresek, berarti IC power bermasalah. Syarat jalur ini aman. Kalau misalkan pakai headset bagus, berarti IC power aman. Kalau pakai headset bagus, IC power aman, berarti masalahnya di IC audio. Tapi cek dulu input 5 volt ke IC audio. Kalau misalkan nggak ada, kita suntik dari jalur lain.